Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Perlu kami tegaskan kembali bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita bersama dan hanyalah sebagai bahan untuk mempelajari saham. Oke, mari kita mulai. Analisa Indosat Tbk atau kode sahamnya adalah ISAT. Kinerja harga ISAT selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 7.425 dan harga terendah yaitu 6.300. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 22 miliar. ISAT berada di bawah MA5, MA20, MA50 dan berada di lower band Bollinger. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal. Diprediksi saham ini akan bergerak dalam rentan 5.900 hingga 6.750. Analisa Kimia Farma Tbk atau kode sahamnya adalah KAEF. Kinerja harga KAEF selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 3.490 dan harga terendah yaitu 2.190. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 249 juta. KAEF berada di atas MA5, MA20, MA50 dan berada di upper band Bollinger. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal. Diprediksi saham ini akan bergerak dalam rentan 2.600 hingga 4.050. Demikianlah hasil analisa teknikal kami sebagai bahan belajar bersama untuk Sobat Kaya semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID dan join Telegram channel kami untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!